karena dekat dengan Tuhan. Contohnya misalnya begitu. Ada hari masih masih hidup pasti dikasih rezeki Allah, karena itu Al-Qur'an yang bilang begitu kan itu. Terus berubah menjadi nek raubah ora mamah. Kalau tidak bekerja, tidak makan, nah, itu sudah nggak sesuai itu dengan orang Jawa sebenarnya. Jangan pernah merugikan sesama, kan itu orang Jawa itu. Sampai rumput saja harus disayangi kan itu, apalagi makhluk yang lebih dianggap lebih penting daripada rumput. Karena Kanjeng Sunan Kali kan memang muridnya Sunan Bonang. Ya kan, ketika Kanjeng Sunan Kali itu kan terpukau dengan Sunan Bonang ketika Sunan Bonang itu direbut tongkatnya waktu Kanjeng Sunan Kali muda itu merampok untuk dikasihkan rakyat yang kelaparan. Itu kan Sunan Bonang itu terpeleset, kemudian pegangan rumput. Rumputnya itu dipegang kan tercabut. Ya, terus ditangisi, minta maaf sama rumput itu, Sunan Bonang. Nah, itu yang membuat Kanjeng Sunan Kali itu terpukau. Ini orang ini begitu belas kasih, kan itu. Nah, di film Sunan Kalijaga versi film kan, karena Sunan Bonang kolang-kaling dibikin jadi malam. Enggak, itu sebenarnya adegan itu. Rumput aja dimintai maaf. Gitu loh. Apalagi dengan yang lain. Apa sih? Terpleset pegangan rumput, rumputnya tercerabut, nangis gara-gara mencabut rumput itu, tidak sengaja minta maaf sama si rumput. Nah, nanti kalau kita memakai metode guru sekumpul itu memesrakan diri. Nah, semua itu dari Nur Rasulullah, termasuk rumput. Nah, Sunan Bonang sampai segitunya. Itu yang membuat terpukau Kanjeng Sunan Kali itu memohon untuk jadi muridnya, itu sebenarnya itu bukan le atraksi kolang-kaling itu, enggak. Ya, kayak gitu sih di semua peradaban, di semua kebudayaan banyak. Sab